Assalamualaikum, ibu-ibu PT KPI yang kami cintai. Perkenankan kami dari bidang pendidikan Persatuan Wanita Patra tingkat wilayah RU 6 Balongan mempersembahkan tutorial membuat lilin aroma terapi. Sebelum kita mulai, jangan lupa pakai sarung tangan dulu ya ibu-ibu. Pertama-tama kita siapkan bahan, yaitu yang pertama ada beeswax sintetis. Di sini kita pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian yang kedua, di sini ada fragrance oil. Di sini kita pakai fragrance oil yang beraroma vanila. Kemudian yang ketiga, di sini ada sumbu yang sudah dilapisi lilin. Caranya yaitu sumbu kita celupkan ke dalam cairan lilin dan kita tunggu sampai kering, sampai sumbu bisa berdiri dengan tegak. Kemudian yang keempat, kita ada botol kaca. Alat-alat yang perlu kita siapkan yaitu mangkok stainless, kemudian sendok untuk mengaduk, dan panci. Di sini nanti teknik memasak kita yaitu menggunakan teknik double boiler. Pertama-tama kita letakkan beeswax sintetis ke dalam mangkok stainless. Kemudian kita rebus air hingga mendidih. Setelah air mendidih, kita letakkan mangkok stainless di atas panci. Dan kita tunggu sampai beeswax sintetis menjadi cair. Setelah beeswax mencair seperti ini, kita teteskan fragrance oil sesuai keinginan kita. Setelah itu, kita aduk hingga merata. Setelah merata, kita tuangkan cairan beeswax ke dalam botol kaca. Kita tuangkan sedikit dulu ya. Kemudian jangan lupa kita masukkan sumbu dan kita tuangkan beeswax cair ini ke dalam botol kaca. Pastikan sumbu lebih panjang ya ibu-ibu ya. Setelah kita diamkan beberapa menit, berikut hasilnya. Lilin aromaterapi siap dipakai. Nah, mudah bukan ibu-ibu? Kita juga bisa menambahkan pewarna agar lilin aromaterapi ini kelihatan lebih menarik. Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.